Tolong kak jangan berteguh di sini. Ini bukan orang punya kakak, ini tanah orang Bu Mis. Yang punya Lelo. Tuh, yang wajib di sini kami. Kami yang punya tanah. Izinnya mana? Ini punya kami. Izin itu datang. Izinnya mana? Semua. Jadi orang kakak jangan berteduh di sini, cari tempat lain aja. Kalau mau berteduh jangan di sini. Nah, dan di sini cari tempat lain enggak apa-apa. Tolonglah. Nah, silakan pergi ya dari sini ya. Silakan. Silakan. Nah, di luar. Iya. Tolong ya. Silakan. Tolong keluar ya kalian dari tanah-tanah ini tanah pribadi ya. Nah. Tolong ya, pergi ya. Ini tanah pribadi ya. Jangan kalian di sini. Enak kali kalian mau teduh-teduh di tanah orang. Tolong kami ya, tolong. Tolong ya, Bu. Dengan segala hormat, tolong keluar. Ini bukan tanah kalian. Suka-suka hati kalian mau teduh di sini. Bu, silakan Bu keluar, Bu. Angkat kaki dari tanah ini. Tolong, Bu. Angkat kaki. Angkat kaki, Bu, dari sini. Hah. Jangan di sini. Nah, kami udah, kami dengan baik-baik ya, Bu ya. Tahu malu lah, Bu. Tahu malu, Bu. Yang punya rumah aja nggak ngizinkan. Makanya ibu silakan keluar. Ibu tahu malu. Ibu ada berdiri di tanah siapa? Tahu malu, nah apa sih, Bu? Ibu mikir hak orang, tapi nggak mikir hak kita juga. Nah. Ini bukan wilayah kalian. Cukup sampai paret kalian. Tengoklah, paret kali. Ini kejadiannya di Sergei ya, di Sergei Firdaus. Pajak Lelo. Tapi batas paret. Mana keadilannya buat kami? Mana? Udah hak kami ya. Mana keadilannya untuk kami? Mana? Tengok ini ha. Luar biasa orang ini memang. Di sini orang ibu. Ini bukan tanah ibu. Ibu berdiri bukan di tanah ibu. Kecuali ibu berdiri di tanah ibu, nggak apa-apa. Udah dibilang dengan segala hormat, ibu keluar, jangan pijakkan tanah ini. Nggak mau juga ibu.